Poe munggaran dilarapkeunana PSBB Jabar di Kabupaten Cianjur ngalarapkeun PSBB parsial di 18 kecamatan anu mangrupa zona kuning jeung merah. Jalur anu ngajugjug ka puseur dayeuh Cianjur ditutup petugas. Lian teh eta petugas mepelingan warga anu tarumpak kendaraan nu tacan tuhu kana aturan pamarentah. Nya kawes kitu pemunggaran prak-prakan PSBB Jabar di Kabupaten Cianjur. Petugas nutup jalur anu ngajugjug ka puseur dayeuh di Jalan Raya Kota Cianjur Poe Rebo Beurang. Lian teh eta petugas mariksa turta mepelingan sakumna warga nu tarumpak kendaraan anu katohian tacan tuhu kana aturan pamarentah pikeun marake masker turta ngajaga jarak. Lian teh kitu petugas oge mere panggeuing di sakumna tempat anu dipake kagiatan warga. Kabag OPS Polres Cianjur nandeskeun dina poe munggaran PSBB di Cianjur warga masih rea nu tacan tuhu kana aturan PSBB utamana make masker jeung ngajaga jarak. Dina poe katilu PSBB nu bakal diserang pihakna bakal laporan ka tim gugus tugas penanganan COVID-19 Cianjur pikeun dievaluasi. Kalau kita lihat memang sekarang ini kayaknya belum ada ya istilahnya antara PSBB dengan tidak masih kelihatan sama. Nah disinilah makanya dengan terpaksa kami harus turun ke lapangan karena tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dan juga dengan berbagai alasan kegiatan-kegiatan masyarakat apakah itu cari nafkah atau kegiatan di perkantoran dan sebagainya. Untuk itu kami mohon tentunya kami mengharapkan mengimbau kepada masyarakat bantuan dengan rekan-rekan PES supaya masyarakat bisa mematuhi aturan main protokoler COVID dan juga aturan main selama pelaksanaan PSBB yang diberlakukan di seluruh Jawa Barat dan Cianjur ini. Sejeroni itu dilarapkeunana PSBB Jabar di Cianjur dilakonan di 18 kecamatan anu mangrupa zona kuning jeung merah tina 32 kecamatan anu aya di Cianjur. Lian tikitu prak-prakan ngajaga tapa watas Cianjur jeung Sukabumi, Bogor, turta Kabupaten Bandung Barat oge direkepan. Upama katohian aya kendaraan anu mudik asup pihakna. Uama katohian aya kendaraan anu mudik ngalalar pihakna bakal merdih mulang deui ka tempat asalna. Heri Setiawan, Bandung TV.